stop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Miftah belajar tematik kelas 4. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, Pak Miftah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu teman-teman sekalian, jangan lupa lakukan pembiasaan di pagi hari, yaitu sholat duha, kemudian tahfiznya dan qiraatnya. Untuk itu teman-teman sekalian, siapkan pembelajaran untuk hari ini dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu, dan tentu siapkan juga alat tulisnya, buku tulisnya, serta buku paket pembelajaran tematiknya. Dan semoga teman-teman masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah untuk difahami dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran kita hari ini yaitu masih tema 2, subtema 2 dan pembelajaran 1. Adapun muatan pelajaran kita kali ini yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu membedakan teks petunjuk pembuatan barang dan teks petunjuk penggunaan alat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menemukan informasi tentang sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi. Dan yang keempat, menjelaskan pemanfaatan limbah di daerah sekitar untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita kali ini yaitu pemanfaatan perubahan sumber energi yang ada di sekitar kita. Marilah kita amati gambar berikut ini. Berdasarkan gambar yang kita amati, kira-kira gambar apa itu ya? Yap, betul. Itu adalah gambar seorang ibu yang sedang menyetrika baju agar baju yang disetrika tetap rapi. Menyetrika juga merupakan salah satu contoh pemanfaatan perubahan bentuk energi. Nah, teman-teman kira-kira perubahan apa sih, energi apa yang terjadi pada setrikaan tersebut? Ya, perubahan yang terjadi pada energi listrik menjadi energi panas. Contoh lain yaitu perubahan energi ketika kita melakukan aktivitas lari, yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia berasal dari makanan. Manusia setiap hari membutuhkan makan sebagai sumber tenaga. Tahukah kalian contoh lain dari perubahan energi? Untuk itu teman-teman, perhatikanlah gambar perubahan energi berikut ini.
berdasarkan slide yang tadi kita saksikan secara bersama, itu merupakan pemanfaatan perubahan energi yang kita gunakan sehari-hari. Begitupun dengan benda-benda yang ada di rumah kita yang kita gunakan sehari-hari, seperti televisi, kipas angin, lampu, AC, dan lain-lainnya. Untuk itu, di dalam penggunaannya, maka kita haruslah berhemat dalam pemakaian agar energi yang ada tetap terjaga, terutama halnya dalam memenuhi kewajiban kita, yaitu membayar tagihan listrik agar tidak terlalu mahal. Bagaimana cara menghemat energi? Yang pertama, matikan semua alat elektronik jika tidak dipakai kembali. Kemudian gunakan lampu hemat energi serta gunakan air secukupnya. Dan masih banyak lagi cara berhemat yang biasa kita lakukan di rumah. Untuk itu, teman-teman sekalian, silakan tambahkan cara berhemat energi di rumah di komen video kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan, ataupun instruksi. Kamu pasti pernah membaca teks petunjuk seperti teks petunjuk pemakaian obat. Teks petunjuk memberikan petunjuk yang secara jelas, sistematis, dan komunikatif. Oleh karena itu, bahasa dalam teks petunjuk menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Sebagaimana contoh dalam penggunaan blender yang digunakan untuk membuat jus buah. Untuk itu, lihat kembali tayangan berikut ini. Tugas untuk pembelajaran hari ini yaitu kalian tuliskan petunjuk atau instruksi dalam penggunaan televisi, dan juga tugas pada buku Mahir Tematik 4B halaman 34 dan 35. Jangan sampai tertukar ya antara buku Mahir Tematik dengan buku tematik. Dan kirim tugas kalian ke guru kalian masing-masing. Tadi kita sudah mempelajari pemanfaatan sumber energi serta perubahannya dari listrik menjadi energi panas, energi kinestetik atau gerak, bahkan energi bunyi, serta penghematan sumber energi atau penghematan energi di rumah. Semoga apa yang Pamita sampaikan hari ini bermanfaat dan tentunya mudah untuk dipahami. Demikianlah pembelajaran hari ini. Marilah kita ucapkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.